Nih, saya mau nyobain mie goreng, mie instan, rasa ikan teri pedas. Nih, sari mie. Telur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, telurnya. Ini sedikit air biar nggak seret. Oh, porsinya lumayan. Ini terinya. Lengkap. Hai, alhamdulillah mie-nya sudah selesai saya masak, sudah matang, sudah ready. Dan ini mie sari mie. Perlu nambah cabai biar lebih pedas. Pedas, dan ini memang sudah lumayan pedas untuk ukuran saya, tapi masih perlu nambah cabai biar lebih pedas. Dia minyak ini aromanya good, smell good, baunya sedap, enak. Dia juga tidak terlalu asin. Bumbunya pas dengan ukuran porsi mie-nya ini, pas banget. Nggak pelit bumbu. Cakep, sari mie. Ini untuk versi saya, sudah lebih dari cukup, bahkan kekenyangan. Tapi karena tadi enak, jadi terus makan. Semoga micinnya tidak terlalu banyak, sehingga besok saya tidak radang tenggorokan. Amin. Tapi untuk kalian yang mungkin porsi makannya agak banyak, perlu ditambah sedikit nasi mungkin, karena orang Indonesia makan mie campur nasi itu sudah biasa, padahal sesungguhnya tak sehat. Tapi apapun itu, kadang memang nggak ada pilihan. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat, amin, dan rezekinya melimpah berkah, selamat dunia akhirat, itu yang penting. Oke, dan silakan dicoba, mie ini keren banget. Sekali lagi, saya tidak dibayar oleh sari mie, tapi ini mie memang gini. Kalau dimakan pakai nasi, ceng gini, makin gini, dan begini. Mungkin kalian boleh coba, tapi pas lah kalau kalian makan pakai nasi, insya Allah rasanya itu pas gitu. Mesti nggak perlu tambahan lagi. Oke, sahabatku, ketemu lagi, and assalamualaikum, bye everyone, love you, bye.